modelnya kayak gini. Radamel Broda. Radamel Broda. Jadi suaranya istimewir ya? Istimewir. Ini suaranya istimewir. Mantap Broda. Mantap. Jadi kalau oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Gerunzar. Kembali lagi bersama gua Rizky Ijau. Goy. Bukan Agoy. Hah? Bukan. Oh, bukan Agoy. Goy. Goy. Duduknya begini lah. Ini. Aduh. Gagal fokus yang nonton ya, Goy. Mantep banget motor gua. Apanya? Oh, motor ya. Oh, motor nih, motornya Agoy baru dicet. Jadi kalau lu mau ngecet terima beres bisa kayak motor Agoy, hubungin DM IG gua aja. Kalau enggak datang ke garage Goy. Entar untuk harganya berapa-berapanya? DM aja. Jadi di video gua kali ini nih ada motornya Aldo Avega. Siapa yang enggak tahu? Motornya karan tule apa karan karat nih. Jadi ini motornya bakal diganti knalpot. Nanti gue bakal kasih tahu cekson napot apaan kan penasaran kalau ikutin terus videonya. Jadi ini dia nih napot Radamel Racing dari Purbalingga. Napotnya itu tipe TK1. Keluarin dong Run, kasih tahu kayak gimana model slancernya. Slancernya itu slancernya sama leheran. Iya. Jadi kok leherannya tuh dia buat nyambungin ke dari mesin ke sini nih ke slancer. Nih jadi ini slancernya nih model TK1. Ini modelnya kayak gini. Radamel Broda. Radamel Broda. Jadi penasaran kan suaranya kayak gimana? Nih bakal gua pasang. Mantap. Yoi, udah terpasang napot Radamel yang tipe TK1. Napot istimewir. Nih sekarang mau Gurun Sara cobain cekson nih Run. Coba cobain Run. Bukan. Yang mana nih? Ayo lu nyalain nih gimana lu? Enggak tahu. Ini nih bakal dicobain suaranya sama Mbak Gurun Sahara. Kenceng dong. Jangan kenceng. Enggak apa-apa. Coba geber Run. Geber. Yoi. Kita geber serempat Bro Dai. Suaranya istimewir ya? Istimewir. Ini suaranya istimewir. Mantap Bro Dai. Mantap. Jadi kalau misalkan lo mau beli knalpot kayak gini nih bisa di order di langsung Radamel. Di Radamelnya atau kalau enggak ke Gurun di sini Bro Dai. Kalau enggak ke gua juga bisa. Nah tipenya tadi TK1. Bagus. Dari las-lasan semuanya bagus ya? Bagus. Bagus. Ini napotnya suaranya barbar ya, Run. Ada mega boomnya juga. Mega boomnya juga ya. Tuh. Ini ada mega boomnya terus las-lasannya juga lu bisa lihat rapi ya. Ini itu dari leheran sampai slancer. Ya ini rapi, ini rada berantakan. Udah gitu aja video gua kali ini tentang pemasangan cekson juga napot Radamel tipe TK1. Nalpot istimewa bosku. Sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum.